No. Udah kebaca apa yang lu mau tuh? Lu mau ketemuan kan? Mau ketemuan sama cowok itu kan? Aduh. Gak. Kamu tahu dari mana mukanya seperti itu? Kamu tahu dari mana orangnya seperti itu? Makanya. Semua itu kosong, ngomong. Omong kosong. Makanya aku mau ketemuin. Ntar kalau ketemuan ntar kamu disirap gimana? Aku disirap apa? Disirap. Siapa yang mau nyirap? Mending kalau disirap. Kalau tiba-tiba kamu disirup, disirup, jadi kemanisan. Diabetes. Aku pokoknya mau ketemu. Susah punya anak bontot, tapi pengen ketemuan sama perempuan ini. Sama laki-laki. Oh, ini aku anaknya kasur ya? Bukan, lu kan anak paling kecil di sini, jadi tugas gua menjaga lu. Iya. Bukannya gua yang paling kecil. Lu paling tua. Lanjutkan ini di malam-malam. Jangan tidur dulu. Pesen degan satu, Pak. Bukan tukang degan ini. Apa dong? Tukang ikop. Oh. Apa ikop? Bapak kopi yang paling enak lah, Pak, buat saya satu, Pak. Aku kalau kayak gini nggak ada yang mau datang nemuin aku, tahu. Nggak boleh, kamu harus tetap dijagain. Nanti yang datang itu... Iya. Jangan-jangan dia mau sewenang-wenang lagi. Mereka pada takut ngeliat kalian. Lah, emang kita nggak takut ngeliat mereka? Iya. Seperti biasa kirimin ke kita 0815 15 22 33, mau kirim apa aja boleh. Instagramnya juga dan Twitternya juga ke malam_malam.net. Yoi. Iya. Jangan lupa subscribe YouTube kita. Bukan. Like, follow and subscribe. Gue nonton anak kecil lucu banget suruh anak kecil. Guys, jangan lupa like, subscribe, like, follow, and subscribe. Lucu banget, Pak. Tapi gak tau, Kak Surya, kalian pernah gak sih kayak sekarang gitu, pernah gak sih kalian itu ketemuan sama cewek itu kayak sekarang gini, ketemuan ambil ngopi. Oh. Ngopi deret. Kopdar gitu. Kopdar, iya. Blind date, akhirnya ketemuan pertama kali gitu. Iya, kayaknya. Pernah, aku pernah. Nah. Pasti kenalnya di? Hah? Kenalnya di mana? Kenalnya, aduh, aku takut nggak layak tayang nih buat gua. Dirapin dong, Sur. Jadi emang agak dirapin sedikit. Aku rapin dulu. Kenalannya di... Ini dulu waktu aku remaja. Pak, maaf, Pak. Makasih, Pak. Duh, sorry, Pak. Besok makasih, Pak. Saya pulang nyetir, Mas Suri. Ini itu cuman. Ini es durian. Energi dicampur susu. Yoi. Ya kan? Enggak ada rasanya, Pak. Bukan. Biar kayak acara yang sebelah. Mulai lancang mulutnya. Apa sih? Ih. Keras. Wow. Emang ini apa sih? Cobain, enak deh. Enak tau. Gue tadi mau ngomong apa ya? Bubar gara-gara. Enak nih, Pak. Benar, Pak. Pak, kenapa marah-marah sih? Emang gitu kerjanya, dipukulin es. Oh. Itu es salah apa dipukulin? Enggak, tadi ditanyain. Pernah gak lo ketemu sama si Kopi Darat itu? Oh, pernah. Jadi dia... Si Kopi. Jadi dia ini pendengar. Akhirnya dia datang ke studio. Fans. Fans lo deketin juga lo, parah juga lo, Sur. Lihat foto profilnya cakep soalnya. Profil di mana? Terus ngapain aja? Hah? Ngobrol ngapain aja? Pertanyaan lo kok gitu sih, Ton? Ya mungkin diajak jalan. Gue kan nanya. Diajak makan. Ada tempat ngopi gitu, ketemu di situ. Akhirnya harus ngopi tidak sesuai ekspektasi, bos. Akhirnya nggak diterusin. Nggak diterusin.
Hah, iya, hati-hati tahu kayak gitu. Sekarang aja orang janjian sama aku nggak datang-datang. Pasti mereka ngeliat, eh dia udah ngeliat. Kamu, dari... aku udah bilangin jangan main aplikasi minder. Tau. Masih main aplikasi minder. Iya benar. Benar. Bisa dapat teman banyak. Ya kamu nyari teman, mereka bukan nyari teman. Kalau mau cari teman kayak aku, selalu datang pas on time. Kenapa emang? Ojek online. Beda urusan. Tiap janjian ketemu, Pak, ketemuan di sini pasti nyamper dia. Beda urusan. Iya juga ya. Ini ada berita nih, makanya hati-hati nih buat teman-teman di luar sana, apalagi hard-hard nih. Hati-hati. Kalau ada berita bahwa ada orang diajak kopi darat oleh kenalan Facebooknya, Lestari kehilangan 6 juta rupiah. Wow. Oh, ternyata dia dihisnotip. Kehilangan. Ya, jadi pas ketemuan, tatap mata Odan. Tapi waktu itu ada juga pernah lo, jadi ini mau dikawinin, terus katanya lo ke negara gue deh, sini kita kawin. Nah, terus si yang cewek bilang, oke, gue kesana, tapi tabungan gue harus segini untuk bisa sampai sana. Ditransferin, ditransfer sama orang sono, serosot, berapa ratus juts gitu. Hilang, terus tiba-tiba hilang tuh cewek. Orangnya hilang. Kemana? Ya kalau kita tahu kemana nggak hilang namanya. Lu kayak orang Indonesia kebanyakan. Kenapa lu bingung? Handphone gua tadi taruh di mana? Kalau gua inget gak hilang. Iya. Nah, tapi kalau gitu hati-hati ya buat para wanita terutama ya kan. Kita tuh kalau misalnya mau ketemu-ketemu sama cowok-cowok yang enggak tahu, belum tahu asalnya dari mana, itu hati-hati. Kita harus cari tahu latar belakangnya atau mungkin dia punya teman-temannya teman kita. Jadi ribet banget. Sosial media juga banyak yang palsu-palsu juga. Iya, jadi kan harus cari tahu barangkali teman kita kenal atau mungkin teman kita itu punya temannya dia ya, pokoknya gitulah. Jadi hati-hati ya. Ya oke. Kalau mau kop dari itu, yang paling penting yang pertama adalah kita harus tahu asal usul orangnya. Betul. Iya, yang kedua itu kita harus tahu penampilannya. Dan juga yang paling penting jangan sampai dandan berlebihan. Iya. Kayak gini. Betul. Waduh. Parah kering, Bang. Wah. Waduh. Iya benar kayak Annabelle. Wah, kalau ini mah ini apa Jepang-Jepangan itu ya? Iya, enggak, ini Thailand. Iya. Ngomong-ngomong masalah makeup, kita punya video apa? Barusan lu lihat enggak sebelah kanan gua ada yang cengar-cengir. Sebelah kanan lu. Bapak-bapaknya. Oh, si bapak. Kaget gua. Si bapak diem aja. Bapak diem aja gini-gini. Kan gua kaget. Kita mau nyobain mangga susu enggak? Mangga susu. Enak, mangga dikasih susu. Oh, mangga dikasih susu. Susu bapaknya. Jadi ya. Pak, tolong Pak bikinin Pak mangga susu. Ini apa nih? Mangga kan udah manis. Minuman berenergi dikasih susu. Iya. Kan ya, Jon. Minuman berenergi. Ya, nah, panjang banget ya, Dot ya? Enak kan? Langsung strong kan? Iklan dong. Iya. Cemen. Ngomong-ngomong masalah iklan, kita punya video makeup lebay, ini dia videonya. Ada aku punya pertanyaan. Sebenarnya apa yang ditangisin sama anak itu? Dia ketakutan lihat mukanya atau dia merasa ngeliat mukanya kurang atau gimana? Dia bakalan di make upin jadi cantik. Iya, iya kan? Jadi gitu. Enggak tahu. Itu hati-hati loh. Nangis model begitu tuh yang pertama enggak ada suaranya pasti. Yang kedua baru ada. Itu tuh. Itu makanya pilih teman yang benar. Selain penampilan, perhatiin juga tempatnya. Jangan kalau diajak ketemuan di tempat yang aneh-aneh, jangan mau. Kita kayak orang ini nih. Nih. Gimana nih? Itu mobil polisi. Waduh, terlalu berani. Waduh. Harus banget orang depan mobil polisi. Mobil polisi, keren juga. Masih, Pak. Wow. Ini mana, Pak, susunya? Itu udah termasuk susunya di dalam. Oh iya? Iya. Kok susunya nggak warna putih? Mau kuah tongseng pakai es dong. Ada. Oke,
sekarang kita banyakkan pengalaman saya malam saat COVID, kopdar. Iya. Atau pertama kali ketemu orang. Iya. Dari Desi di Harjo. Pernah waktu itu nemuin saudara yang lagi kerja di Bandung. Karena dia kerja dan gue gak mau ada temen di kosan. Akhirnya ngajak ketemu temen di sosmed. Dan diajak jalan-jalan sama teman-temannya juga. Terus diajakin ke rumahnya. Tapi gue malah dikira pacar sama orang tuanya. Untung udah kenyang, jadi langsung pulang. Disangka pacarnya. Diajak ke rumah. Hati-hati jangan mau kalau langsung diajak ke rumah. Ih. Iya. Lu lihat dulu di rumahnya ada orang apa enggak? Iya, betul. Iya. Kalau rumahnya enggak ada orang, iya, enggak ada pembantunya, tersuruh ngepel. Jangan. Nih ada lagi nih. Dari Icuy Sadika. Icuy Sadika, enak sur. Pernah. Enak kan? Ini manis. Pernah diajak ketemu di kafe, malah di prospek MLM. Oh iya. Oh jualan. Iya. Bahkan kadang tuh gak usah ketemuan di kafe, gak usah janjian. Ntar kalau lagi nongkrong di kafe tiba-tiba, kakak permisi boleh ngomong sebentar aja. Gak usah, saya lagi liburan deh. Kayak gitu. Standar. Ngomong-ngomongin masalah pekerjaan dulu terus ke masa depan. Baru dia ngomong, kamu bisa dapetin kapal pesiar loh. Ya kalau mau. Aduh iya. Dia aja masih kayak gitu, kapan dapat kapal pesiar. Iya betul. Oke, dari mantap. Pernah sob, waktu itu gue ketemuan sama orang yang kenal lewat sosmed. Ngobrol sebentar, terus gue dikasih HP sama doi. Dan si doi gantian gue kasih duit. Dan akhirnya kita salaman, terus pulang masing-masing. Dan sampai sekarang gak kontak-kontak. Itu namanya COD. Bagus. Mantap, kamu tidak boleh WhatsApp sini lagi, kamu di blok. Nih ada lagi nih. Dari 0852-34673. Gue pernah sob waktu zaman dulu, zaman gak ada sosmed. Jadi kalau dulu tuh ada ajang kenalan sama orang lewat radio. Terus gue iseng aja ikutan. Dan abis itu memang ada beberapa yang SMS gue. Setelah SMS-an, janjian ketemu deh. Dan temenan sampai sekarang. Oh. Gitu. SMS dulu zaman SMS emang ya? Iya, yang kalau misalnya SMS dulu sekali berapa SMS dapat gratis berapa SMS. Ya kan? Iya, dulu ada pulsa isinya SMS doang. Iya, gak bisa buat sampai berapa ratus SMS itu ya. Iya, bisa udah gitu kan dihitung per karakter kalau SMS. Iya. Ada yang hitungnya per karakter. Jadi, emang suara lu masuk. Ada yang pulsanya dihitung per karakter. Oh ya? Mm-hmm. Jadi per karakter SMS itu berarti aku, kamu, kayak aku, A, B, C, D, lagi, E gitu dong. Gitu. Per karakter itu berapa? Satu huruf. Oh, mahal dong. Ih, capek banget. Satu huruf ya, jadi makanya nulisnya juga hati-hati jadi orang kan. Serius. Bohong ya? Iya benar bohong. Benar emang kayak gitu. Jadi satu karakter berapa rupiah? Satu rupiah satu karakter. Oh masih murah. Hei, kamu tahu minuman ini? Tahu aku. Minuman berenergi. Rosa. Tegar. Iya. Iklan dong pak, ini pak. Iya. Aduh, malam-malam aku lemes banget nih, minum ini langsung. Nih. Ntar kalau udah ngiklan, kita plastikin terus kita tempelin di paku. Cetek. Oke. Yaudah, kita telepon dulu. Sohib malam. Halo. Hai. Halo. Halo. Ini siapa? Halo, Bang Toda. Ranu lagi ngapain? Gimana ada cerita apa Ranu? Ya boleh Bang, jadi gue pernah kenalan sama cewek tuh dari aplikasi sosmed gitu lah. Terus gue ajak ketemu, dia lebih tua daripada gue deh. Lebih tua daripada lu? Ceweknya? Nah, terus udah lebih tua, ternyata dia juga udah punya anak. Oh udah punya anak. Terus karena dia baik banget kan, sama ya lumayan... Oke juga lah, Pak Enol. Oke, Pak Enol. Terus? Ya akhirnya kita tetap temenan tuh. Ya sampai sering WhatsApp-WhatsAppan lah, intens. Nah singkat cerita, waktu itu gue lagi nganter nyokap kan, beli baju buat acara.
Nah, terus nyokap tiba-tiba bilang ngeliat temennya dia. Terus pas langsung nyamperin kan tuh nyokap gue, cowok gitu lagi sama anaknya. Nah, gak lama ada cewek keluar dari ruang ganti baju. Terus? Nah, gak taunya tuh itu ibu-ibu yang cetetan selama ini sama gue. Berarti dia masih punya laki? Iya, nah terus itu tuh istrinya temen nyokap gue deh. Intinya gue masih suka ketemuan, tapi kalau suami dia lagi pergi aja. Woy, bandel lu gak boleh. Bini orang tuh. Iya, iya, jangan-jangan. Mendingan ya kalau gue bilang, lo kasih ke sebelah kanan gue ini nih. Dia masih senyum-senyum ya. Ranu, udah kalau emang masih keadaannya kayak gitu, mendingan gak usah dah, jangan. Iya, jangan. Sebanyak yang lain. Udah mulai jarang-jarang ngechat aja sih, Bang, lagi nyari yang lain. Hati-hati iya. Aja, pokoknya jangan bermain api kalau gak ada lilinnya. Iya, betul. Gak ngapain lu. Ya udah. Bye, Ranu. Thank you, Ranu. Thank you, Bang. Nah. Nah, itu atas dasar tadi perjalanan Ranu tadi, ya. Kita bisa menarik kesimpulan. Bahwa ini ada videonya nih. Itu video apa? Mana? Apaan? Gak ada apa-apa. Oke, tebak aja pokoknya. Ada Ranu. Nanti jawabannya ada abis ini. Di malam-malam, jangan tidur dulu.